Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Samsul Yusuf sedih apabila hubungan dengan ibu tercinta, Datin Fatimah Ismail, menjadi semakin rumit dan keruh susulan konflik rumah tangganya dengan istri pertama, Putri Sarah Liana. Samsul berkata dia percaya waktu akan menjadi ubat dalam menjernihkan hubungan mereka selepas Fatimah minta dia pulang ke rumah bagi menyelesaikan isu yang berlaku selama ini. Saya pun sedih, siapa yang tak sayangkan ibu, cuma mungkin bukan sekarang, hanya masa yang akan jernihkan keadaan, katanya ketika ditemui di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di sini hari ini. Samsul ditemui bersama sepupunya Muhammad Nazri ketika menghadiri sesi jawatan kuasa pendamai bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Putri Sarah. Terdahulu media melaporkan bapaknya yang juga penerbit terkenal, Datu Yusuf Aslam, berharap Samsul dapat berjumpa ibunya dan meminta maaf bersempena kedatangan Ramadan ini. Malah Samsul juga mendoakan bulan penuh rahmat itu dapat menjentik hati anaknya serta pihak yang terbabit dalam kemelut membabitkan keluarganya itu. Sebagai bapak, dia sedih melihat situasi semakin tidak terkawal apabila Samsul menganggap nasihat ibu supaya kembali ke pangkal jalan sebagai racun. Perkara itu susulan tindakan Samsul menyebut nama ibunya sebagai antara individu yang memintanya menceraikan Putri Sarah ketika sidang media bersama peguamnya kemarin. Difahamkan, Samsul sudah lama tidak bertemu dengan kedua ibu bapaknya. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.